Itu kan banyak yang gak suka, Mas. Soalnya kayak konten makan kecubung gitu kan istilahnya remen anak bang, Mas. Anak bang masa mabuknya kecubung. Kan miskin banget kan. Yang Dennis. Paling disayang Dennis. Oh, Dennis itu. Jauh sini dari papa, dari mama. Sayangnya ke Dennis. Kalau apalagi pulang, mama pasti nangis. Dia ikut nangis juga Dennis. Jujur. Kapan sih kamu berhenti enggak kayak gitu lagi? Lagu enak banget ya. Kemarin di studio ya kita ya. Dimana? Di angkringan ya? Iya. Angkringan mana? Angkringan mana, Mas? Daerah Tanjung Kait di pantai ya kita ya. Itu ceritanya gimana, lagi ngamen atau gimana? Habis ngamen mau balik. Enggak taunya ada angkringan rame ya. Ya udah aja kita yang nyanyi ya. Terus di videoin. Di videoin. Ini Bang Dennis ya katanya. Bang Dennis ya. Iya, foto-foto ya Dennis ya. Iya, Des. Iya. Woi, mantap. Itu yang bilang kayak gitu siapa? Ibu-ibu. Enggak, anak-anak mudanya ya, Nis. Anak muda yang lagi ngopi. Oh, gitu. Padahal dia bukan ya, anak Vespa juga ya? Anak biasa ya? Anak biasa. Itu yang nongkrong semuanya itu kenal dia semua. It was Dennis ya. Orang itunya rame banget ya, Nis. Iya. Rame, datang-datang kita rame ya langsung ya. Sekarang kan udah banyak yang tahu nih, ya kan? Udah banyak yang minta foto-foto. Iya. Saya mau nanya nih, perasaannya gimana sekarang? Ya seneng aja, sudah banyak yang kenal maksudnya. Tapi Dennis udah banyak yang kenal, tapi Dennis gak mau lupa sama yang dulu sebelum Dennis kayak gini. Maksudnya tetap ingat teman-teman Dennis dulu. Gak mau sombong lah. Iya, walaupun gitu, nama Dennis sudah iya, udah naik gitu. Iya. Tapi tetap aja seperti biasa. Iya. Gitu ya. Duit banyak, duit. Hah? Duit banyak kan? Enggak. Biasa aja. Duit mah. Utang mah banyak ya? Utang banyak. Utang banyak. Ayo dong, sebelum kau dilahirkan. Ya, siap. Kor. Jadi sekarang tujuannya gimana, Nis? Apa nih? Sekarang udah terkenal, apa mau terkenal lagi? Apa mau masuk ini TV? Ya kalau ada... Masuk TV ya. Sikat-sikat aja ya, Mas. Sikat-sikat aja. Yang penting mah dapat rezeki ya kan. Benar. Cari tolak ya, Mas. Buat anak. Ya, mungkin sekarang belum, enggak tahu kan nanti. Iya. Kedepannya pasti insyaallah. Insyaallah. Tapi kalau kata saya, Mas, bikin YouTube, Mas. Nama Dennis Cemo kan udah iya, tahu ya, Mas. Bikin YouTube coba. Kayak golongannya itu. Siapa sih ta yang preman-preman ta? Yang ketahuan semua tuh tak? Superbad is dead? Bukan, yang itu yang keroncong-keroncong tuh. Siapa sih namanya tak? Ini. Oh itu. Si siapa? Youtube-nya yang orang Bandung itu. Iya, orang Bandung tuh, Mas. Itu kan banyak yang gak suka, Mas. Soalnya kayak konten makan kecubung gitu kan istilahnya remen anak bang, Mas. Anak bang masa mabuknya kecubung. Miskin banget kan. Ya kan apa kabar? Pejanda. Padahal kan pejanda dong. Anak bahkan mabuknya amal dikit ya. Apa tuh? Contohnya apa tuh? Contohnya ya bukan cium, maksudnya kalau itu mabuk laut. Paling murah mah ciu lah. Iya. Kecubung mah buat apaan? Matiin diri sendiri. Bahaya ya, Mas? Iya. Bahaya. Dan kayak kita ya, realita ya. Kehidupannya kayak gini ya, kayak gini. Kalau Mas Mandol nih, gimana perasaannya punya teman Dennis Cemong, udah dikenal banyak orang. Bukan teman lagi. Iya, Dennis punya Cemong. CS gitu. Sekarang udah dikenal banyak orang, kayak Mas Mandol sendiri perasaannya gimana ini? Ya, kalau bagi aku ya alhamdulillah. Iya. Punya teman sukses gitu. Amin, yang penting mah
intinya jangan sombong aja kalau bata udah ini udah menjadi kayak gini aja ya Nis. Pendeknya gimana? Kan ada kan pas lagi ngamen lesehan. Ini yang di YouTube ya sampai dilihat di itu mas. Dia ngeliat YouTube, oh iya ini bener ya di YouTube. Disuruh mampir kan, dibeliin es, dibeliin apa. Siapa itu siapa? Pas lagi ngamen sama ini Manol, dibeliin es terus dia bilang. Dia yang lihat YouTube beneran gak sih Dennis apa bukan itu. Dia sampai lihat YouTube, oh iya itu bener, dipanggil langsung. Ini masnya yang di YouTube ya. Foto bentar mas. Terus dibeliin es, dibeliin apa. Orang mana itu, orang mana? Tangerang ya Nur ya, yang malam-malam itu ya. Oh berarti kalau di Tangerang udah ini ya, udah terkenal banget ya. Dia tetangganya mana kenal semua. Tetangganya dia. Padahal tadinya belum pernah ketemu nih. Belum pernah kesana mas. Oh pas baru kesana banyak yang tahu. Iya ke pasar. Tempatnya mana lewat pasar kan. Iya. Ini mah yang sering di YouTube itu ya katanya. Iya kata saya. Bangga nggak mas? Mas Dennis. Bangga nggak mas? Dikenal orang-orang tuh mas. Bangga nggak? Bangga mah enggak ya, yang seneng aja lah. Iya. Senang bisa ya, dikenal ya. Banyak orang. Jadi tahu Dennis mikirannya penampilan Dennis kayak gini, tapi nggak seburuk penampilannya Dennis hatinya gitu. Iya. Dennis senengnya di situ. Nah, sekarang kan udah banyak yang tahu ya Nis. Iya. Nah, Mama gimana responnya? Mama telepon gak itu? Waktu sekarang telepon gak, nanyain gak itu? VC. VC. Oh, VC. Iya. Respon Mama gimana? Respon Mama, udah pulang aja, jangan di jalan. Kayak gitu terus kata dia. Udah gak capek apa kayak gitu terus. Maksudnya istilahnya udah di rumah usaha. Mau usaha apa, mau diusahain apa, mau Dennis minta usaha apa, diusahain. Turutin gitu ya? Iya diturutin. Maunya Dennis mau usaha apa diturutin. Dennis ntar dulu lama. Ntar kalau takutnya udah dibikinin usaha, Dennisnya jalan lagi, bingung siapa yang jagain usahanya. Nanti bangkrut tak kasihan iya, ya mas? Iya, ntar mending kan puas-puasin dulu di jalan. Apa bener-bener dapat istri yang benar, cewek yang benar. Mau cari ukti atau gimana, Mam? Ya kalau dapat ukti ya mau ukti. Kalau enggak ya ya udah enggak apa-apa. Yang penting mah padanya baik hati aja. Yang terima padanya benar-benar. Jadi mau kapan nih? Mau stop di jalan nih? Ya kalau udah enggak bosan apa gini. Kalau udah benar-benar dapat yang ketiga kali ini. Iya, udah setap ya, Bang. Benar. Siap. Gak mungkin ya, Bang, hidup jalan kayak gini terus ya, Bang. Iya. Nah, sekarang gini nih. Selama di jalan nih, kayak Dennis kan sering komunikasi sama kakak enggak? Sama kakak. Iya, kakak Dennis. Iya, yang dokter sering. Dokter itu sering. Terus sekarang ada respon enggak pas Dennis sudah sering masuk YouTube, banyak yang ketar gitu? Sering. Gimana itu responnya? Kamu masuk YouTube terus. Oh gitu. Dibayar berapa kata dia? Gak dibayar. Dia bilang gitu kan, sepik-sepik biar dia ngasih duit gitu. Dan dia ngasih duit terus ke Dennis ngirim. Oh dia gitu. Tuh Bang gitu. Ngirim ke Dennis terus tiap bulannya gitu. Iya. Apa Dennisnya minta ke? Enggak, emang dikasih ya Noya. Tiap bulan dikasih. Berapa sepik-sepik tuh Bang? Ya, adalah mas, ya. 10 iya. Juta ya. Enggak lah. Kali juta nih. Paling belaga HP hilang ya. Belaga HP hilang. Gimana HP? Ya? Bohong mulu nih lu. Oh. Demi duit ya. Iya, yang penting. Penting cuan ya. Iya, dapat duit. Berarti baik banget berarti Bang. Kalau ya. Malah masih ada komunikasi sama kakak. Kakak yang kedua mah sayang banget sama Dennis. Oh, yang dokter itu ya Nis ya? Iya, cewek. Jadi, tapi sekarang kakaknya di Kalimantan? Di Kalimantan, nama lakinya. Sama lakinya? Suaminya apa lakinya? Lakinya. Oh lakinya. Oke mantap. Berarti ya. Dennis juga walaupun sering hidup di jalan, penampilannya kayak gini. Duh. Tapi sering di, ini yang paling disayang keluarga Dennis ya? Paling Dennis, yang Dennis. Paling disayang Dennis. Oh Dennis itu? Jauh sih dari papa, dari mama.
sayangnya ke Dennis. Apalagi pulang, mama pasti nangis. Kalau pulang itu? Iya, nangis pasti. Perasaannya gimana? Nangis maksudnya? Enggak, perasaan Dennisnya gimana pas melihat mama nangis itu? Ikut nangis juga Dennis, jujur. Iya. Kapan sih kamu berhenti nggak kayak gitu lagi? Ya ntar mah kalau udah emang saatnya benar-benar stop, iya, ya. Iya, saatnya emang benar-benar itu. Buktinya aja kemarin Dennis punya istri. Enggak di jalan kan? Kata Dennis gitu. Makanya cari istri yang benar, kata dia, kata mama. Biar enggak di jalan-jalan lagi, emang enggak capek kayak gitu terus. Mama ngelihatnya yang kasihan. Bukan kasihan, takutnya ada apa-apa di jalan. Kan banyak sih teman Dennis yang meninggal di jalan, iya, tabrak truk, apa kan banyak kan.